Baik, haleluya. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekerja, kepada diakon, pendeta, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sesi ini, kita akan belajar satu judul firman Tuhan, yaitu tetap berjuang mempertahankan. Baik, ini merupakan pesanan daripada seorang hamba Tuhan. Kita lihat ya, kitab Yudas pasal 1 ayat 3. Yudas pasal 1 ayat 3. Mari kita lihat Yudas pasal 1. Karena yaitu kitab Yudas ini hanya satu pasal sahaja, maka kita ya melihat beberapa perkara yang menjadi satu panduan dalam yaitu keimanan kita. Baik, kita lihat Yudas ayat 3. Yudas pasal 1 ayat 3. Ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Baik, kalau kita lihat, yaitu ayat-ayat yang kita baca ini, yang memberitahu kita ialah berjuang untuk mempertahankan. Baik, kita lihat dulu definisi berjuang. Berjuang bermaksud ialah berjuang sampai ke garis akhir ataupun garis panamat. Ini kita boleh rujuk dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 yang telah diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada Timotius. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kemudian dia berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini ialah berjuang. Berjuang. Yang kedua, definisi yang kedua ialah mempertahankan. Katanya mempertahankan itu boleh kita artikan ialah kita tetap teguh, kita tidak ya yaitu jatuh daripada berbagai-bagai hal yang ada di dalam dunia ini. Ini juga diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yaitu Injil Matius pasal 24 ayat 13. Nah, kita berbalik ke dalam yaitu Yudas pasal 1 ayat 3. Kenapa, mengapa Yudas ya mengatakan berjuang untuk mempertahankan? Supaya setiap percaya dapat berjuang mempertahankan iman, kepercayaan dan kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-hamba kudus Tuhan. Malahan lebih mengenali berbagai-bagai ajaran yang sedang masuk menyelusup di antara para jemaat yang coba menyesatkan para pemercaya dengan berbagai-bagai ajaran. Kalau kita lihat ya ayat selanjutnya Yudas pasal 1 ayat 4, Yudas pasal 1 ayat 4 katanya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik
yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dan saudari, kita lihat di sini. Ya. Yudas, dia sangat terdorong menulis surat ini, memberitahu kepada seluruh pemercaya, termasuk kita, dalam abad yang ke-21 ini, supaya kita dapat memahami mengapa Yudas mengatakan ya berjuang untuk mempertahankan iman, kepercayaan dan kebenaran. Walaupun dia dicatatkan kepercayaan dan kebenaran hanya mempertahankan iman, tetapi boleh kita jadikan ini sebagai satu panduan atau garis panduan dalam kehidupan kita, dalam rohani kita, agar kita sangat memahami dengan berbagai-bagai ajaran yang sedang masuk menyelusup pada zaman-zaman akhir ini. Itulah ya mengatakan kita harus mengenali ajaran-ajaran yang sedang masuk menyelusup ini. Saudara-saudari, kalau kita lihat, ini boleh kita katakan ialah salah satu penyesatan. Ya, penyesatan. Dulu pun ya di Taman Eden sudah ada penyesatan ini. Kemudian pada zaman Tuhan Yesus juga penyesatan ini pun sudah ada. Apatah lagi pada zaman ya kita abad 21 ini penyesat itu semakin berluasa. Semakin berani ya masuk menyelusup ke dalam yaitu di antara kita. Katanya ya yaitu mereka ini sedang masuk menyelusup ya yaitu di tengah-tengah kamu ataupun kita katakan di tengah-tengah jemaat hari ini atau dalam gereja. Jadi saudara-saudari ya mari kita ya belajar tentang berjuang untuk mempertahankan ini supaya kita dapat memahami dan mengerti. Baik, kalau kita lihat, masuk menyelusup ini boleh kita artikan ialah bertindak secara diam-diam atau ya bertindak secara senyap-senyap ataupun ya mereka itu masuk menyelusup secara tersembunyi. Jadi bagi kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengenali siapakah mereka ini. Baik, kita belajar ya lebih kurang 3 perkara, yaitu tentang tetap berjuang mempertahankan iman, kepercayaan, dan kebenaran kita. Baik, itulah yang pertama. Apa yang harus diperjuang dan dipertahankan? Apa yang harus kita perjuangkan? Pertama, ialah iman kita. Inilah yang harus kita perjuang dan harus kita pertahankan. Sebab penyesat-penyesat masa kini semakin berani ya masuk menyelusup di tengah-tengah gereja ataupun para jemaat kita. Jadi ya iman ia sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan oleh pengarang surat Ibrani, Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara-saudari, ya, setelah kita ya mengenali yaitu Yesus, hanya ada orang yang memberitakan Yesus, maka kita beriman. Kemudian kita mau mengenali ya siapakah Yesus itu, siapakah Tuhan itu. Maka timbullah ya iman kita. Perkataannya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, ya, satu dasar, ya, yaitu satu dasar dari segala sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tapi karena kita ada iman, ada dasar itu, maka kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya, ya, kalau kita lihat dalam ayat 6, ya, Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, yaitu tanpa iman ini, ya, tanpa iman katanya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sini katanya, yaitu iman. Ya, iman itu, tanpa iman tidak mungkin orang dapat berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang akan percaya kepada Tuhan. Tetapi karena iman kita ada dasar, maka kita percaya kepada Tuhan. Selain daripada itu, kalau kita lihat, ya, iman ini bukan berdasarkan kita memperhatikan, ya, baru kita percaya. Tetapi, ya, iman, ya, ada sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kamu rujuk, ya, kalau kita rujuk 2 Korintus. 2 Korintus, ya, pasal 4. 2 Korintus dalam pasal 4, ya, kita baca di dalam ayat 18. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, inilah bezanya, ya, yang diungkapkan oleh Paulus sebenarnya berkaitan dengan, yaitu iman kita kepada Tuhan. Katanya, ya, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab kenapa? Mereka tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab mereka beriman terhadap Tuhan. Sebab sedangkan yang kelihatan itu hanya sementara, tetapi yang kekal itu adalah yang tak kelihatan. Justru, ya, dalam kehidupan kita hari ini, kita harus berusaha, ya, mempertahankan atau berjuang, ya, mempertahankan iman kita, ya, iman kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kedua, ya, apa yang harus kita perjuangkan dan pertahankan? Yaitu yang kedua ialah kepercayaan kita. Ya, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita percaya Tuhan Yesus? Itulah bermula dengan iman kita. Ya, itulah dasarnya, ya, bila kita ada iman baru kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya, ya, sewaktu kita menerima baptisan, ya, dalam gereja benar, seharusnya, ya, kita sudah menanamkan, ya, 10 dasar kepercayaan gereja Yes benar sebagai pegangan dan, ya, ingatan kita. Sebab ini adalah satu dasar kita. Mana-mana gereja hari ini pun, ya, mereka tidak meletakkan dasar. Seperti gereja kita ada 10 dasar. Syukur kepada Tuhan, ya, kita ada 10 dasar ini demi kepercayaan, ya, kita kepada, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Boleh kita katakan, ya, kita percaya pada Yesus sebab ada bukti-buktinya. Ya, contohnya yaitu dunia ini. Ya. Kemudian yaitu siapakah mencipta manusia dalam kitab Kejadian, ya, juga segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, ya, semuanya pun telah diciptakan oleh Tuhan, barulah kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin, ya, yaitu rumah itu dibangun kalau tidak ada tukang-tukang bangunan. Pastinya ada arsitek, ada yang membangunkan. Jadi begitulah kehidupan kita hari ini, ya, tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru, ya, dalam kehidupan kita itu, ya, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudari, jangan lagi
sekali-kali kita mau melepaskan kepercayaan kita. Kenapa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita? Baik, kita rujuk Ibrani pasal 10 ayat 35. Ibrani pasal 10 ayat 35 sini mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kenapa kita tidak boleh ya melepaskan kepercayaan kita? Hari ini kalau kita lihat, ramai orang, seiman-seiman kita telah meninggalkan kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Maka akhirnya, ya, upah yang menanti mereka itu terlepas. Ya, mereka tidak dapat ini upah. Upah ini bukan seperti upah yang diberikan oleh dunia masa kini. Ada ganjaran. Tetapi bagi Tuhan, ganjarannya itu, ya, upahnya itu ialah kekal. Yaitu untuk selama-lamanya. Inilah yang harus kita usahakan. Jangan sekali-kali kita melepaskan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Sebab sudah ada upah yang menanti bagi kita. Inilah yang harus kita usahakan. Baik, yang ketiga. Apa yang harus kita perjuang dan pertahankan? Ialah kebenaran. Kebenaran ini boleh kita artikan juga ialah firman. Firman. Baik. Ya, contohnya kalau kita mengambil ialah firman atau kebenaran ialah gereja kita bukan saja ada dasar 10 dasar kepercayaan, tetapi kita ada 5 doktrin, ada dogma itu. Kemudian ya soal konsep ketuhanan, ya, ini yang harus kita usahakan bagaimana ketuhanan kita, konsep keselamatan kita, konsep penghakiman kita bagaimana. Ini ialah firman Tuhan. Inilah kebenaran dalam gereja kita. Jadi jangan sekali-kali kita ya yaitu mengadaikan ya yaitu kebenaran yang kita peroleh ketika ini, pada saat ini, hari ini. Kita harus berusaha memegangnya dengan teguh ya, dengan yaitu kita dapat mempertahankan. Kalau kita lihat lagi ya, kebenaran atau firman Tuhan ini seperti yang dikatakan oleh pengarang surat Ibrani, ia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pernahkah kita lihat pedang bermata dua? Mungkin jarang-jarang kita melihat ini, saudara-saudari. Tetapi di sini ia cuma dalam firman Tuhan ini, dia hanya kaitkan bagaimana ketajaman kebenaran firman Tuhan terhadap kehidupan rohani kita. Mari kita rujuk. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita lihat bagaimana kekuatan yaitu kebenaran dan firman Tuhan terhadap diri kita. Walaupun dalam dunia ini ada pedang bermata dua, tetapi ya firman kebenaran Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua, sehingga ia dapat menusuk ya menusuk ke dalam yaitu jiwa kita, roh kita, sendi-sendi kita, sumsum kita, sehingga kita dapat dapat membedakan ya pertimbangan dalam pikiran kita ya. Kita katakan, wah, betapanya yaitu firman Tuhan, kebenaran Tuhan ini lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi itulah yang harus kita usahakan. Oleh demikian, dalam ya abad 21 ini, masa kini, kalau terlihat ramai orang lebih ya mementingkan keselamatan tubuh jasmani dan kekuatan material tanpa memikirkan soal keselamatan rohani. Ini ya kita boleh lihat di mana ya orang-orang dunia hari ini mereka lebih mementingkan keselamatan tubuh jasmani dan demi kekuatan material ya tubuh mereka itu. Kita boleh lihat
Ya, kita melihat seperti yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita rujuk dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes, ya, kita baca Injil Yohanes pasal ya, yaitu 16 ya. Injil Yohanes pasal 16, kita baca dalam ayat 26. Injil Yohanes pasal 16 ayat 26, ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara dan saudari, kita lihat ayat ini. Apa yang telah ditekankan, ditegaskan oleh Tuhan. Katanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Kita lihat. Dunia ini ya, seolah-olah ialah milik kita. Itu dalam pikiran kita, oh ini milik saya, ini dunia. Tapi kata Tuhan Yesus, ya, katanya, tetapi kehilangan nyawanya. Bila ini akan berlaku, kehilangan nyawanya ialah ketika Yesus datang ke dunia dan menghakimi kita, dan hidup kita sia-sia, dan kita tidak akan memperoleh hidupnya kekal, ya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, atau upah yang telah ya, disediakan oleh Tuhan, yang dinantikan oleh Tuhan kepada mereka yang dapat berjuang mempertahankan iman, kepercayaan, dan kebenaran mereka. Nah, jadi itulah Yesus mengingatkan kita. Ya, katanya barang siapa kehilangan nyawanya, katanya sini, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Melainkan kita akan beroleh, yaitu penghukuman dan penghakiman dari Tuhan. Jadi, ya, dalam hal ini kita sudah belajar ada tiga perkara. Ya, tentang apakah yang kita perjuangkan dan pertahankan? Pertama, iman kita, kepercayaan kita, kebenaran atau firman Tuhan. Itu adalah perkara pertama. Kedua, mengapa berjuang untuk mempertahankan iman, kepercayaan, dan kebenaran atau firman Tuhan? Mengapa? Ini kita kembali dalam kitab, yaitu Yudas. Ya, dalam kitab Yudas. Yudas pasal ya 1, kita tahu Yudas pasal 1, kita baca dalam ayat 4 yang ayat kita baca tadi, tapi saya baca ulang lagi. Yudas pasal 1 ayat 4, ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu. Baik, saya bacakan ulang lagi. 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, ya, inilah sebabnya kenapa harus kita berjuang mempertahankan iman, kepercayaan, kebenaran atau firman ini. Katanya di sini, ada orang yang telah masuk menyelusup. Siapakah mereka itu? Katanya, mereka ialah secara diam-diam. Ya, masuk di tengah-tengah kita. Secara senyap-senyap. Atau mereka telah tersembunyi. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak kenal mereka. Walaupun kita kenal, oh itu Sianu, oh Sianu, tetapi kita ya tidak kenal dengan apa yang harus mereka lakukan, ya, apa yang mereka perbuat. Sebenarnya mereka itu perlahan-lahan, ya, mempengaruhi, menyesat jemaat-jemaat hari ini. Jadi kita harus berhati-hati. Baik, kita lihat, ya, tentang mengapa berjuang untuk mempertahankan iman, kepercayaan, dan kebenaran atau firman ini? Kita belajar ada dua perkara. Pertama, siapakah mereka ini yang masuk menyelusup? Pertama, ya, kita lihat seperti ya orang fasik. Ya, orang fasik ini sifat mereka yaitu tidak ada Tuhan. Ya, mereka tidak percaya ada Tuhan. Kemudian mereka menentang Allah dan tidak takut
Mereka boleh buat dengan suka hati mereka. Sebab mereka tidak ada Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, ini kita boleh baca ya. Yaitu kita Yudas ya. Sana pasal 1 ayat 15 ya. Kita lihat ayat 15. Yudas pasal 1 ayat 15. Ayat 15. Hendak menghakimi semua orang. Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ke semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi kalau kita lihat sini, ya, sifat yaitu orang-orang fasik ini, ya. Boleh kita lihat juga ya dalam ayat 4 kalimat terakhir katanya yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pun ya sifat mereka. Mereka menyangkal, mereka tidak percaya dengan Tuhan. Di hati mereka itu tidak ada Tuhan. Ya, mereka lebih percaya kepada ya alam-alam yang ada dalam dunia ini. Mereka sangat percaya itu, tetapi mereka tidak percaya ada Tuhan. Ya, mereka menantang, melawan dan ya katanya mereka menyangkal satu-satunya penguasa yaitu Tuhan kita. Ya, mereka menyangkal. Oleh demikian, ya kita harus memahami sifat-sifat mereka. Kemudian, ya orang kedua ialah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Tujuan mereka hanya untuk ingin melampiaskan hawa nafsu mereka. Ya, memang mereka ajar Yesus sebenarnya. Ya, mereka ajar Yesus, tetapi sebaliknya tujuan mereka, motif mereka itu semata-mata untuk mendapatkan keinginan mereka. Apa yang mereka ingini. Kalau mereka itu hanya ingin melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi kita harus berjaga-jaga mereka ini. Kemudian, ya, mereka itu adalah orang-orang yang menyangkal satu-satunya penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita berjaga-jaga mereka ini. Oleh demikian, ya, sebagai umat Tuhan, yang percaya Tuhan, kita harus berhati-hati mereka ini. Kemudian yang kedua, ya, mengapa berjuang untuk mempertahankan iman, kepercayaan, kebenaran atau firman ini? Kenapa kita harus berjuang pertahankan? Yang kedua kita lihat, ya, apakah rupa-rupa kehidupan mereka ini? Yaitu orang fasik, orang yang menyalahgunakan kasih karunia, orang-orang yang menyangkal satu-satunya penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat mereka ini. Baik, kita rujuk, ya. Jangan kita tinggal kitab Yudas. Kitab Yudas kita baca ayat 19 ya. Kita lihat ya Yudas pasal 1 ayat 19. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, lihat ya, rupa-rupa kehidupan mereka ini. Mereka ini suka mempecah belah, yaitu jemaat-jemaat kita. Ada cara mereka, ada teknik mereka, ada motif mereka. Sehingga ya gereja kita, jemaat kita berpecah belah. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam gereja kita hari ini. Bagi mereka yang masuk menyelusup ini, yang mengajar ajaran-ajaran yang sesat. Kemudian yang kedua, mereka inilah dikuasai keinginan-keinginan dunia. Sebab walaupun mereka ajar tentang Tuhan, tetapi dikuasai keinginan-keinginan dunia. Bukan karena ya mereka mengajar, bukan karena ada hati mereka itu ya bukan ikhlas, bukan jujur, tapi semata-mata karena dikuasai keinginan-keinginan dunia. Ya, mungkin mereka mau ya lebih kepada kedudukan, pangkat dan sebagainya. Ya, mereka itu ya, itulah keinginan mereka. Tapi bagi kita, ya, kita harus berjaga-jaga yaitu rupa-rupa mereka ini. Kemudian yang ketiga, ya, mereka ini rupa mereka ialah hidup tanpa Roh Kudus. Bagi gereja kita, kita ada Roh Kudus yang memimpin, ya, yang akan memberi kita karunia, memberikan kita penyertaan dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang ya dunia, para penyesat ini, orang-orang yang suka masuk menyelusup ini, hidup mereka itu tanpa Roh Kudus.
kudus. Hidup tanpa roh. Jadi kita harus berjaga-jaga. Mereka tanya, ya, memuaskan keinginan mereka. Ya. Mereka tidak ada roh, tanpa roh kudus. Tidak kerohanian mereka. Ya, nampak, ya, seolah mereka itu, ya, mereka memberitakan Tuhan. Tetapi sebenarnya tanpa roh kudus. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ya, yaitu mereka ini saudara-saudari. Ya, kita harus berjaga-jaga. Jadi inilah ya, yang kedua, mengapa berjuang untuk mempertahankan iman, kepercayaan, dan kebenaran atau firman ini. Yang ketiga, kita lihat. Ya, yang ketiga, bagaimana agar dapat tetap berjuang dan mempertahankan iman, kepercayaan, dan kebenaran atau firman ini. Bagaimana caranya? Memang, Yudas juga bukan saja ya, dia yaitu memberitahu kepada ya, para penyesat ini. Ya, mereka yang masuk menyelusup ini ya, dan juga rupa-rupa mereka, sikap-sikap mereka, perbuatan mereka, tapi ya Yudas juga dalam suratnya memberikan kita cara bagaimana agar dapat tetap berjuang mempertahankan. Baik, kita lihat Yudas ya pasal 1 ayat 20. Yudas pasal 1 ayat 20 katanya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita lanjut lagi ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan untuk hidup yang kekal. Jadi, ya di sini ia memetikkan ada tiga perkara. Bagaimana agar dapat tetap berjuang dan mempertahankan. Yang pertama, katanya sini ialah bangunlah dirimu sendiri. Kita sendiri, ya harus bangun. Kita mengambil contoh. Ya, kalau kita sakit, ya mungkin kita tidak ada daya, orang akan memberi kita ya makanan untuk disuap. Tetapi kalau kita sehat, ya buat apa kita meminta orang ya memberi suap untuk makanan? Kita sehat, tidak perlu. Begitu juga dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak berdasarkan kepercayaan orang lain, iman orang lain, tetapi ialah kita sendiri. Karena bangunkan diri kita sendiri, yaitu mempertahankan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terima apa yang disampaikan orang-orang kudus Tuhan. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bangunkan diri kita sendiri. Ya. Jangan lagi kita dipengaruhi oleh orang-orang dunia. Ya. Dipengaruhi oleh berbagai-bagai ajaran sesat. Ya. Orang-orang yang masuk menyelusup. Ya. Mereka itu akan ya, satu persatu. Mereka akan ya, menyesat. Jadi harus kita berjaga-jaga mereka ini. Oleh itu, ya jangan kita berubah setia terhadap Tuhan kita. Yang kita percaya ini, jangan kita berubah setia. Kita harus kekal, teguh, ya jangan kita goyah, ya, dan juga kita harus kena bangunkan diri kita sendiri, yaitu iman kita. Ini yang cara pertama. Yang kedua. Yang kedua katanya, ya dalam ayat selanjutnya, ayat 20 katanya, berdoalah dalam Roh Kudus. Saya yakin percaya kita semua sudah ada Roh Kudus. Dari, ya mungkin dari kecil, waktu kita sudah ya pandai berdoa, ya sudah kita sudah pandai berkata-kata, ya kita beroleh Roh Kudus, Tuhan ya yang memberi kita karunia ini, ya syukur puji Tuhan. Ya, ada di antara kita dari kecil sudah ada Roh Kudus. Tetapi ada mereka yang sudah dewasa, ya, sudah baru percaya, berdoa, mereka dapat Roh Kudus. Jadi kita harus ya pegang Roh Kudus itu. Tetapi intinya sini ialah berdoa. Ya, kita kena berdoa. Bukan saja kita kena bangunkan diri kita sendiri, tetapi kita harus berdoa. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang pertama,
ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 katanya tetaplah berdoa. Artinya tetap berdoa itu tidak boleh yaitu kita abaikan. Ya. Seperti kita makan ya, tengah hari pagi kita ya sarapan, dari tengah hari kita makan, nanti petang kita makan, nanti malam mungkin kita makan lagi. Itu tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupa. Tetapi doa ya, doa itu tidak boleh kita lupa. Kita harus tetap berdoa. Tujuannya memang banyak. Supaya ya kita dapat dilindungi, dijaga dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, jadi ya bukan saja kita berdoa, tetapi waktu itulah kita memohon Roh Kudus Tuhan. Waktu itulah kita memohon karunia Roh Kudus Tuhan supaya kita diberi kekuatan. Sebab kita sadar, saudara dan saudari, ya, selagi kita masih bergerak, selagi kita masih hidup, kita hidup dalam darah dan daging. Ini tidak boleh kita nafikan. Itulah seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada tiga orang murid, waktu itu mereka sedang tertidur, waktu mereka mengikuti Tuhan di Taman Getsemani. Kali pertama, Yesus berdoa, kemudian dia kembali, dia melihat murid-murid sedang berdoa. Yesus kembali lagi berdoa. Ya. Kemudian dia kembali kepada murid-murid, mereka juga tertidur. Maka untuk ketiga kali, Yesus berdoa. Yesus kembali. Ya. Maka dia melihat, ya, tiga orang murid itu telah, yaitu tertidur. Maka Yesus berkata, ya, kita lihat. Injil Matius. Injil Matius, pasal 26, ayat 41. Kita ulang, ya, ayat ini. Walaupun, ya, jarang kita sudah guna, mari kita guna lagi. Injil Matius, pasal 26, ayat 41. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, kita harus perakui. Ya, walaupun kita sudah percaya Tuhan, walaupun kita kenal dengan Tuhan, walaupun kita masih ada Roh Kudus, kadangkala ya daging itu yang membuat kita menjadi lemah. Keinginan-keinginan kita itu membuat kita menjadi lemah. Oleh itu, ya, kita harus sentiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kita mohon ya kepada Tuhan memberikan kita kekuatan, perlindungan dan penjagaan. Inilah yang harus kita usahakan. Baik, selanjutnya yang ketiga, bagaimana agar dapat ya tetap berjuang? Ya. Yang ketiga ialah kata di sini ialah ayat 21, ya Yudas pasal 1 ayat 21, peliharalah dirimu. Kita kena pelihara diri kita. Tidak boleh kita ikut jejak orang lain. Sekarang kita sudah kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, kita sudah kenal, ya. Kita harus lakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, ya. Melakukan pelayanan-pelayanan yang dapat menambahkan ya berkat-berkat Tuhan kepada kita dan juga menjadi satu yaitu aset kita ya di dalam yaitu rumah Tuhan nanti. Inilah yang harus kita lakukan. Oleh karenanya peliharalah dirimu. Kenapa harus kita mau pelihara? Walaupun ya keadaan dunia ini kita mengalami wabak, tapi kita senantiasa memelihara ya, atau memelihara diri kita. Kemudian bila kita memelihara diri kita, ya, kita di sini sambil menantikan rahmat Tuhan. Inilah yang harus kita usahakan, menanti rahmat Tuhan, menanti anugerah, menantikan hari penyelamatan Tuhan bagi kita. Kita hari ini sendiri dapat melihat keadaan dunia kita sangat ya, yaitu tidak tenang. Tidak tenang hari ini. Oleh demikian, ya, bagi kita yang percaya Tuhan, kita harus ya bersabar. Ya, bersabar, teguhkan ya, berjuang, pertahankan iman kepercayaan dan kebenaran kita atau firman kita kepada Tuhan. Jadi, kalau kita lihat hari ini, ya, ramai pemercaya-pemercaya hari ini tidak sabar. Tidak dapat sabar menantikan rahmat Tuhan. Lantas daripada itu, mereka berubah setia, mereka meninggalkan ajaran Tuhan,
dan mengikuti ajaran, yaitu ajaran lain. Sama ada ajaran agama lain atau ajaran yaitu alam maya ini. Sangat kasihan saudara. Jadi ya, kita hari ini kita harus berusaha. Seperti ya, kalau kita lihat yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, kita lihat Galatia pasal 1 ayat 6. Galatia pasal 1 ayat 6 ini mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain." Bukan saja ditujukan Injil kepada satu agama lain, tapi kepada Injil-Injil yang ada dalam dunia ini, alam maya hari ini. Jadi kita harus berjaga-jaga ya tentang itu semua ini. Jadi kita harus memahami bahwa semua itu adalah salah satu penyesatan ya bagi kita. Jadi ya, apa yang harus kita perhatikan ya, yaitu katanya sini ada tiga perkara. Bangunlah dirimu sendiri, kita kena berdoa, kemudian kita pelihara diri kita sambil kita menantikan rahmat Tuhan. Tapi yang peliknya di sini, ya ada peliknya, ada yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ya, ada ya, ada sudah yang keluar daripada ajaran Tuhan. Ya, kita lihat hari ini. Jadi apabila mereka keluar daripada ajaran Tuhan, saya mengambil contoh ya, apabila ya mereka mengalami masalah dalam keluarga mereka ataupun mereka adakan yaitu sembahyang kesyukuran, masalahnya mereka panggil pendeta lagi. Ini jadi satu masalah. Kadang-kadang pendeta itu atau diakon itu ya serba salah, tidak mau pergi ya, bertanya, itu saudara masih seiman kah? Kadang-kadang ini yang menjadi satu yaitu persoalannya. Ya, jadi kalau kita sudah keluar daripada ajaran Tuhan, jangan lagi kita mau panggil pendeta. Tidak perlu lagi. Ya. Jadi kita harus ya yaitu berpikir secara logik. Jangan kita ya yaitu sembarangan ya, keluar daripada yaitu ajaran dari Tuhan. Sebab ya apabila kita keluar daripada ajaran Tuhan ya, upaya menanti kita itu akan terlepas ya, akan terlepas. Baik, pada kesimpulannya, sebagai kesimpulan ya, hari ini kita adalah orang yang terpanggil sebenarnya. Syukur kepada Tuhan. Kita adalah orang yang terpanggil, orang yang dikasihi dan telah dipelihara Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan sekali lagi kita lepaskan. Kita telah dipanggil. Kita adalah jemaat yang dikasih. Kita adalah umat Tuhan yang telah dipelihara oleh Yesus. Oleh itu, ya, jangan gadaikan ataupun jangan sekali-kali gadaikan kedudukan keistimewaan. Kita ini disebabkan terpengaruh berbagai ajaran-ajaran yang sesat yang bertentangan dengan kebenaran. Yaitu. Jadi jangan. Mari kita lihat ayat terakhir Roma. Kitab Roma ya pasal 10. Ya, Roma pasal 10. Zaman Paulus pun mereka mengalami ajaran-ajaran ini. Lihat ya Roma pasal 10. Kita baca ayat 1 hingga ayat 3. Roma pasal 10 ayat 1 hingga 3. Ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, jadi abad kita ke-21 ini kita harus berjaga-jaga ya, bukan sejaman ya Adam ya, penyesatan di Taman Eden, bukan sejaman Tuhan Yesus, bukan juga zaman Paulus lagi, tapi masa kini penyesat
semakin berani masuk menyelusup di tengah-tengah kita atau di gereja kita. Semoga Tuhan ya memberkati kita, semoga kita dapat ya mengerti, memahami ya, apa yang dikatakan oleh Yudas. Ya katanya ya, tetap berjuang mempertahankan. Apa yang kita pertahankan? Satu, iman. Dua, kepercayaan. Tiga, ya, kebenaran atau firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita doa dalam hati. Amen.